ibu ada yang ini? Bisa, mungkin seperti ini. Ibu isi? Belum sih, belum selesai semua. Ini saya belum pernah gajian, gimana jalan tol? Belum pernah gajian? Belum pernah gajian, belum sepuluh bulan baru masuk. Oh gitu, Pak? Ya, aku kesini aja, Pak. Cuman ya? Belum selesai, Pak. Biar selesai. Atau ditulis keterangan di sebelahnya aja, belum pernah gajian. Alumni Unan. Dokter udah spesialis ya? Iya. Oh, spesialis apa dokter? Objin. Oh. Lulus objinnya tahun berapa? Tahun 2016. Oh. Desember kemarin. Kalau sekarang umur berapa dokter? Umur 30. Apakah penerima juga sempat menolak? Kenapa? Kalau S1-nya lulus tahun berapa dokter? 2011. Oh. Enggak ketemu berarti. Saya dulu di M Jamil tahun 90 sampai 94. SD saya balik. Ini saat cek payahnya tuh. Terus sama ibu belum? Yang UMK UMK apa pegawai di bawah UMK di atas UMK? Rosli. Assalamualaikum. Saya membuat apa dokumentasi aja. Oh, nggak apa-apa ikut deh. Iya ya. Ambilnya. Jadi di belakangnya. Awal di luar. Nah itu di sini kita harus pasang. Di mana seseorang yang cepat melihat? Simulasi. Ada diragukan silakan ditanyakan. Enggak juga mau satu foto pun. Video pun juga enggak. Kalau adik ini namanya siapa? Sarif. Hah? Sarif. Sarif. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. 3 SMP. Oh, sama dengan dia. Di SMP mana? SMP 1. Di mana tuh? SMP 1, Bu. Apa namanya? SMP 1, Bu. SMP 1. Udah. Kamu merokok dari umur berapa, Dek? Dari umur 13 tahun, Pak. Kelas 1 SMP. Iya. Kelas 1 SMP, sekarang kelas 3 SMP. Sekarang umur 15 berarti. Iya. Kalau di rumah orang tua kamu melarang enggak kamu merokok? Dilarang. Kalau di sekolah, guru-guru? Iya. Kamu pernah dikasih tahu enggak merokok membahayakan kesehatan? Bisa menyebabkan apa? Kanker paru-paru. Oh, terus apa lagi? Cuman itu aja. Enggak tahu nih, Pak. Jantung, kerongkongan. Kenapa kamu tetap merokok? Karena kecanduan, Pak. Enggak pengen berhenti. Pak. Hah? Pengen, Pak. Pernah ada yang ngasih tahu nggak caranya supaya berhenti gimana? Nggak pernah.
tapi kamu pengen berhenti. Kalau kamu mau berhenti merokok, sebaiknya kamu niat kapan mulai berhenti. Misalnya mulai tanggal 1 bulan depan saya mau berhenti misalnya gitu ya. Nah, itu ketika tanggal 1 itu tiba, berhentilah tanpa bertahap. Kalau kamu sehari berapa batang? Sekitar 7 batang. Nah, kalau mau berhasil, berhentilah secara total. Jadi, kenapa orang itu kecanduan? Karena asap rokok itu mengandung candu, zat yang menimbulkan ketagihan. Jadi kalau kita menghisap rokok, asap masuk ke dalam paru-paru, di dalam paru-paru masuk ke dalam darah, dari dalam darah masuk ke otak. Terus nanti setelah dia nempel di otak, dia selalu minta nambah. Yang semula cuma 1 batang sehari, lama-lama 3 batang, lama-lama 7 batang, lama-lama 2 bungkus. Dan kita diperbudak oleh rokok nanti. Sayang sekali, karena rokok itu menyebab berbagai penyakit ya. Kalau kamu nanti berkeluarga, akan menyerahkan anak itu ya nanti kalau kamu sakit. Sebaiknya kamu berhentilah selagi masih muda. Cuman memang kalau berhenti, kamu akan menderita selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, kayaknya gitu, kalau kita ditambah. Jadi kamu harus dengan kuat melawan keinginan rokok selama 3 bulan. Karena 3 bulan itu masih ada sisanya di otak, kalau kita ditambah. Tapi kalau kamu bisa melawan keinginan kamu merokok selama 3 bulan, nanti bersih tuh sisa yang di otak, bersih. Kalau sisa di otak sudah bersih, kamu nggak ingin merokok lagi, sisa. Yo.